Halo guys, balik lagi sama gue Fensta alias Fenista Nita. Sekarang gue pagi-pagi lapar. Gue biasa lagi hidup sehat. Yeah. Jadi gue kemarin baru pesen granola dari Ciayo. Biasa kemarin gue beli ini di Tokopedia, dua gini 95.000. Ya. Sekarang gue akan mix sarapan gue, di mana granolanya akan gue campur dengan susu low fat dari Grandville, dan juga gue akan tambahkan topping pisang. Nah, kayak gimana rasanya? Gue belum pernah sih selama ini sarapan gue ada dulu ya sarapan yang tidak sehat ya. Gue baru sih sarapan sehat ini. Jadi gue akan campurkan granola. Ini granolanya gue yang original ya. Kita tuangkan. Banyak macamnya ya. Menarik sih kelihatannya. Ini dia. Menarik kan? Ada berapa macam ini tuh? Ya kan? Jadi sebenarnya di cemil ini juga enak, cuman gue mau coba campurin sama susu. Kita coba campurkan. Gue belum pernah sih sarapan kayak gini. Rasanya seperti apa ya? Lihat. Setelah itu kita tambahkan topping pisang yang udah gue potong-potong. Yeah. Masukkan. Dimana-mana biasanya topping pisang ya, karena itu yang paling lumrah, yang paling umum dipakai untuk topping-topping. Jadi ada rasa-rasa pisangnya gitu. Tapi kalau yang nggak suka pisang ya udah lah, nggak usah lah. Jujurnya nggak begitu suka sih, cuman oke lah buat topping biar rasanya makin bervariasi. Kita cobain. Segar ya. Karena susunya udah di kulkas jadi dingin. Si granola juga enak. Jadi buat sarapan sehat yang diet enak banget sih kata gue. Ternyata enak juga karena manis, ada aroma pisangnya, dan si granolanya juga enak sih. Oke, segitu dulu guys vlog gue tentang cemilan pagi yang sehat enak. Thank you udah nonton vlog gue. And see you in the vlog selanjutnya. Bye-bye.